Itu kita mau ke sono, kawah. Kawah itu apa, bisa dijelaskan enggak? Enggak terlalu ngerti, ayah yang ngerti. Kawah itu sumber dari gunung, yang taunya itu aja dari gunung gitu. Keluarnya magma. Jadi kalau ya, jadi kalau kalau meletus ya dari kawah itu dong. 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 Ya lanjutkan. Ya. Nama makanya kalau kalau gunungnya sudah tidak aktif ya bisa kita kunjungi. Tapi kadang kadang dia aktif. Ya. Lanjut langsung aja sana. Kalau aktif ya tidak boleh. Betul. Ada suara air. Gimana? Iya. Yeah. Sumber airnya. Apa kambing tuh ada warna? Biasanya ada sumber airnya sih, Kak. Mana pipa nih? Siapa ya sih? Enggak, sepatunya enggak nyambung. Tapi beli sepatu. Bau kayak gini belerang namanya, Kak. Baunya. Baunya bau-bau enggak enak ini. Itu belerang namanya. Makanya harus harus pakai masker. Itu bunga apa namanya? Mana? Itu. Enggak tahu. Bagus. Itu taman. Nah. Magma magma begini di dalamnya itu kan ada sumber panas karena dari perut bumi itu dibor sama sama perusahaan, dibor sampai ketemu sumber panasnya baru disalurkan di sana. Tadi ada pipanya, itu namanya geotermal. Buat apa itu panasnya? Buat panas ini, buat pembangkit listrik itu. Nah, geotermalnya. Ini bau dari apa sih? Ya, belerang. Belerang itu, kawahnya itu bau. Kayak pantai yang punya bau khas. Apa? Kalau tempat dingin ada belerangnya, baunya juga khas. Kayak gini deh baunya. Kalau pantai kan bau-bau asin gitu loh. Gimana sih bau pantai? Pokoknya ada khasnya. Masih tahu guys. Nek, mending ini daripada yang wisata di yang pertama. Kenapa? Kakak lebih suka ini? Iya, lebih suka ini. Jalannya lebih gampang dan masuk akal ya, Kak. Jalannya lurus, agak ada nanjak-nanjak. Nggak ekstrim. Ada sih, ada dikit tapi nggak kayak gini. Kayak gini lah. Nggak harus kayak orang jompo pegangannya. Pengalaman pertama itu, Kak. Bapaknya ngumpulin apa? Ngumpulin sampah. Kalau orang luar negeri suka ke tempat kayak gini karena di sana nggak ada gunung berapi. Nggak ada gunung. Ada sih, cuman beberapa negara. Cuman kalau di Indonesia kan memang sepertinya negara dengan jumlah gunung berapi paling banyak. Indo apa paling banyak? Iya. Iya. Biasanya deket kayak gini ada apa? Pemandian air hangat. Kau tahu?
Ya memang kan dari magmanya itu kan panas. Nah, dia panas. Masih panas gitu magmanya. Hah? Magmanya masih panas. Ya, mau megang kah? Kan dia enggak tahu. Nah, kan ini udah ditemuin dari kenapa, lama kan? Kenapa sumber air panas itu bisa ada? Magma kan panas. Terus ada sumber air yang numpang lewat ketemu sumber panas. Nah, jadinya airnya ikut panas. Paham? Itu Pak, itu di lumutnya banyak kristal-kristal gitu, ngebling-bling gitu. Itu belerang. Itu belerang. Iya. Itu tadi belerang. Iya. Itu biasanya dikumpulkan buat apa ya? Bahan bangunan. Campuran bahan bangunan ya, biar bangunannya lebih lengket. Nggak boleh duduk di pagar pembatas kok. Tuh lihat deh. Mana kawahnya kak? Itu udah lihat deh, itu air meletup-letup. Airnya mendidih. Mendidih, tuh. Oh. Jadi kalau Gunung Merapi itu gunung yang aktif ya, letup-letupannya itu diganti dengan semburan api yang membara. Ini ibaratnya kayak kentut-kentutnya aja. Oh iya. Oh eh. Kenapa harus kentut? Gak harus ya. Ada yang kayak air mancur dong. Di sini aja hangat loh. Di sini hangat loh. Iya. Main gak dingin. Hangat, enak. Pusing gak bu? Kurang tidur. Cobain itu samping gunung yang tadi. Jadinya kan enak ya. Tinggal kesini aja langsung. Letup-letup. Itu dari perut bumi sana kak? Dari magma. Magma. Nah kalau di gunung berapi kayak gininya di puncak gunung. Nah, keluar jadi pasir, keluar jadi pasir, jadi gunungnya tambah tinggi terus. Nah, kenapa timbul ada gunung meletus? Karena ini kan ada magma yang mau keluar nih. Dia tersumbat jadi, bebatuan, pasir segala macam. Batu jadi, gitu. Jadi numpuk tekanannya, numpuk, gitu. Tekanannya kuat terus dung gitu, jadi kayak balon kan, kayak maksa keluar gitu. Maksa keluar, enggak permisi dulu. Kalau ini permisi, kalau ini keluarnya hanya gas-gasnya aja, magmanya enggak. Iya. Tadi kedinginan, sekarang udah nggak terlalu. Tapi masih dingin. Ini air putihnya dingin. Ada dua kamera guys. Nah kadang kayak gini. Ya. Kadang kayak gini. Apa? Satu. Aktif. Kadang makanya ditutup sama pemerintah. Ini sebetulnya, Kak. Di situ juga enggak tuh. Iya, ini sebetulnya ini kawah utama. Iya, ini sebetulnya puncak dari gunung. Jadi pinggir ini cuman pinggir-pinggirnya gunung nih. Tuh. Situ. Kalau dilihat dari jauh ini tinggi kayak gunung. Kalau puncak gunung itu didekati kayak gini sebetulnya.
Nah, kayak di Sumatera itu ada namanya Danau Toba kan? Nah, Danau Toba itu dulu meletus, sudah nggak aktif kan? Nah, kemasuk menjadi kubangan yang besar, yang luas, terisi air, jadi Danau Toba. Sebetulnya danau itu ya kayak gini, cuman ukurannya yang besar. Yang jumbo. Jumbo. Ini kecil, ini gede. Ya kecil dari, dibanding yang lain. Mungkin bagi Danau Toba dia segini. Ya. Oh, asapnya ke situ. Asapnya ke sono, guys. Iya, terbawa angin. Ke sana dong. Kadang kayak gini dia tembus juga di tempat yang lain tuh, nah kak, lihat deh. Di sana itu nah. Itu kan ada rekahan kan? Ada asapnya juga kan di sana, bukan yang di sini aja kan? Nah itu berarti, jadi kadang jalurnya kan ke sini ya, tapi ada yang nyelip-nyelip sela-sela bebatuan di dalam, tembus ke sana. Dia ke sana jadinya aku. Kita usir dia, guys. Nah, ke sana, jangan ke sini.